Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Egi. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung dan menunggu video-video terbaru dari channel Sapam Horror. Semoga video-video hiburan yang disajikan ini bisa menghibur teman-teman di rumah dan dimanapun teman-teman berada. Oke, seperti biasa kita akan mereview penampakan-penampakan hantu. Dan tentunya saya sudah menyiapkan 5 cuplikan video paling mengerikan. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita mulai videonya. Sebuah akun TikTok yang bernama Erjasi membagikan rekaman mengerikannya yang dimana pada saat itu dirinya sedang melewati jalan yang terlihat gelap dan sepi pada jam 4 subuh. Lalu tak disangka kameranya merekam sesosok anak wanita berpakaian putih yang sedang berjalan di tempat yang gelap dan sepi tersebut. Coba kalian simak videonya. Seperti yang bisa kita lihat, ada seorang anak wanita berpakaian putih yang terlihat sedang berjalan seorang diri di tempat yang gelap dan sepi tersebut. Terdengar dirinya kaget dan ketakutan saat berpapasan dan melihat dengan sangat jelas sosok misterius berpakaian putih tersebut. Kalau dilihat-lihat, sosok itu memang nampak seperti seorang manusia. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, tidak mungkin ada orang yang mau berjalan di tempat yang gelap dan sepi tersebut. Terlebih lagi sosok itu adalah seorang anak wanita. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Video aneh dan menyeramkan ini sempat viral di TikTok yang memperlihatkan seorang wanita yang mirip seperti hantu kuntilanak sedang duduk di atas rangka panggung yang belum jadi. Coba kalian perhatikan. Seperti yang bisa kita lihat, sosok wanita misterius itu terlihat duduk melamun di atas rangka panggung tersebut. Bahkan dari awal video ini direkam, sosok itu tidak bergerak sedikit pun. Dan kalau kita lihat wajahnya, sosok itu memiliki wajah yang sangat pucat, mata dan bibirnya pun nampak sangat hitam. Kejadian aneh ini terjadi di Thailand. Video menyeramkan ini adalah cuplikan live streaming dari channel YouTube Bigo Horror Activity di sebuah tempat angker yang dikenal sebagai rumah pembantaian. Lalu dirinya dibuat kaget dan ketakutan saat melihat sosok mengerikan sebagai berikut. Coba perhatikan. Tembus. Di awal video kita bisa melihat penampakan sosok wanita yang mirip hantu kuntilanak yang berjalan di ujung lorong. Pria tersebut pun bergegas mengejar sosok itu. Sesampainya di ujung lorong tersebut, bukannya sosok hantu kuntilanak yang ia temukan, malah sosok mengerikan lainnya yang berdiri di depan sebuah ruangan. Sosok itu memiliki wajah yang sangat hancur dan berdarah-darah. Sontak saja pria tersebut langsung kaget dan berlari menjauh histeris ketakutan. Video menyeramkan ini dikirim oleh salah satu subscriber yang memperlihatkan sesosok makhluk aneh dan mengerikan yang direkam oleh seorang pria. Coba kalian simak videonya.
tahu ya roh agak gara perbesar di astagfirullah astagfirullah ya Allah a'udzubika limatillahi tammat min syarri ma khalaq a'udzubika limatillahi tammat min syarri ma khalaq jin. Seperti yang bisa kita lihat, sosok tersebut bertubuh besar dan berwarna hitam, memiliki tanduk dan juga taring. Tangannya pun nampak aneh, seperti kuku yang panjang dan bercabang-cabang. Tidak dijelaskan bagaimana awalnya sosok tersebut bisa muncul. Apakah itu hasil penelusuran atau sosok tersebut muncul secara tiba-tiba dan tak sengaja direkam oleh warga? Yang pasti, video penampakan ini benar-benar membuat saya merinding ketakutan. Bagaimana dengan kalian? Terbesar, astagfirullah. Astagfirullah ya Allah. A'udzubika limatillahi tammat min syarri ma khalaq. A'udzubika limatillahi tammat min syarri ma khalaq. Video menyeramkan ini adalah cuplikan live streaming dari channel New Gerbang Gaib, yang dimana pada saat itu seorang pria melakukan penelusuran di sebuah rumah kosong dan angker, yang dulunya rumah tersebut adalah rumah seorang dukun. Setelah masuk dan mulai menjelajah, berbagai fenomena-fenomena aneh mulai dia rasakan. Lalu tidak lama kemudian, dirinya dikagetkan dengan kemunculan sesosok hantu pocong yang berdiri di sebuah ruangan. Bukannya takut dan pergi menjauh, pria tersebut malah mendekati sosok pocong itu. Dan nampaklah dengan jelas rupa menyeramkan dari hantu pocong tersebut. Coba kalian perhatikan. Astagfirullahaladzim. Allah. Oke. Setuju nggak kalau gue samperin, kan? Setuju nggak? Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah Akbar. La ilaha illallah. 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 Oke, boleh langsung. Allah Akbar. Kalau pengen di screenshot. Bentar coy, bentar. Seperti yang bisa kita lihat, sosok pocong tersebut memiliki wajah yang hitam. Kain kafannya pun nampak begitu sangat kotor dan lusuh. Kemudian sosok pocong itu hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Namun pria tersebut dibuat kebingungan di saat sosok pocong itu tiba-tiba saja menghilang dari hadapannya. Allah, oke. Setuju nggak kalau gue samperin, geng? Setuju nggak? Astagfirullah. Allah Akbar. Allah Akbar. La ilaha illallah. 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 Oke, sekian dulu video menyeramkan kita kali ini. Semoga video-video tadi dapat menghibur kalian semua. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.